Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi baru, yaitu mengenai Lesti Kejora diam-diam sudah menyiapkan baju pernikahannya yang disiapkan langsung oleh desainer kondang paling top di Indonesia. Bagaimana kabar selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Desainer kondang Ivan Gunawan mengaku sudah menyiapkan busana spesial untuk pernikahan pedangdut Lesti Kejora. Ungkapan Ivan Gunawan itu bermula saat Lesti mengunggah foto dirinya bersama sang ibunda tercinta. Tampak Lesti merangkul sang ibundanya, keduanya kompak menggunakan kebaya berwarna abu-abu. Pakaian tersebut digunakan Lesti Kejora dan keluarga saat menghadiri pernikahan Rizky The Academy dengan Nadia Mustika Rahayu pada hari Jumat yang lalu. Pada unggahan itu, Lesti tampak mengungkapkan perasaannya kepada sang ibu. Ia berterima kasih kepada ibundanya. Unggahan tersebut ternyata mencuri perhatian desainer kondang Indonesia Ivan Gunawan. Pria yang sering disebut Igun itu langsung mengomentari postingan Lesti Kejora. "Ma, Tete sayang Mama, makasih sudah mengajarkan segala hal. Salah satunya berjiwa besar, sabar, pengalaman, dan pelajaran dari sosok yang tak pernah tergantikan oleh siapapun," tulis Lesti dalam unggahan Instagram milik pribadinya. Hingga akhirnya Ivan Gunawan memberikan komentarnya. Ia justru membahas soal kebaya yang hendak digunakan Lesti dalam pernikahannya nanti. Ivan pun menanyakan soal rencana Lesti fitting kebaya tersebut. "Kebaya akan udah kakak siapin buat Dede. Kapan mau fitting?" tulis Ivan dalam komentarnya. Namun sayangnya Lesti tampak tak menjawab komentar Ivan Gunawan tersebut. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.